Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kita lagi di perjalanan mau apa namanya kondangan. Tapi bukan kondangan secepatnya. Jadi Bobby dan ini, Tika ini ada job nyanyi di daerah Pasar Minggu. Dan kita sekalian ajak Amel. Jadi karena kan kemarin Amel juga kan udah latihan kan di studio kan. Jadi kita coba Amel uji mentalnya di panggung gitu. Semoga Amel tidak grogi. Jadi biar kenapa saya ajak seperti itu biar ya you know lah, biar banyak bersosialisasinya gitu. Oke teman-teman, yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, tonton video Adi Fafi sampai habis dan doakan semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amel dari tadi pengen nyanyi mulu. Dia nungguin yang sudah selesai, dia langsung berdiri. Dia juga udah siap-siap nih mau berdiri. Katanya aku kapan. Mel, kamu beneran mau nyanyi ya? Ya udah nanti tunggu Katika manggil ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Ini Amel kita kembangkan bakatnya nyanyinya nih. Udah tahu. Nanti dipanggil kamu. Ntar gini. Amel. Kayak gini bilang, Amel nyanyi gitu langsung, kamu berdiri ya, oke? Okay? Oke, okay. Jadi kita tunggu panggilan dulu nih. Silakan. Nanti Amel langsung nyanyi, mantep. Keren dia, antusias sama mantep banget. Udah makan 2 piring mau nyanyi, dia mau nyumbang lagu kan. Si Amel dari tadi udah nungguin aja di Tika Amel nih. Tuh, oh nyanyi apa nanti? Apa? Lagi dituin. Oh, lagi dituin. Lagi dituin, lagi apa? Lagi di setting. Iya. Oh. Mau nyanyi nanti dia. Mau nyanyi. Hah? Mau nyanyi. Iya, dia mau nyanyi. Nyanyi apa kamu? Habis ini layarnya lagi ngantri ternyata. Ngantri ya? Ngantri. Mantap Amel. Dia nungguin mau nyanyi katanya. Tapi masih ngantri tuh. Dan banyak yang ikut. Kamu mau nyanyi lagu apa? Lagu ini loh, Al Ghazali. Oh, lagu Al Ghazali. Bilang sama Katika tuh. Dewa. Bilang sama Katika sekarang. Bilang. Ya. Nanti aku mau nyanyi lagu dong. Mau nyanyi lagu apa? Habis ini ya. Ya. Oke. Okay? Habis ini. Yang lagu galau ya. Iya, lagu yang semalam, yang ya, lagu yang semalam, siap. Dia tadi minta nyanyi mulu dia. Tapi nanti kita akhir-akhir baru Amel nyanyi nanti. Mantap, Amel udah bagus perubahannya. Saya suka sekali. Itu kan Katika nyanyi. Tapi abis kita suka konsumsi, nanti kita pulang ya udah. Pasar konsumsinya. Iya, tapi kan kamu mau nyanyi dulu kan? Amel mau nyanyi dulu kan? Tapi udah selesai kali itu. Belum, ini kita makan dulu, makan sebentar. Makanan yang enak yang mana, Mel? Tadi kasih tau Katika makan yang enak tuh, kan? Yang itu tuh. Oh. Cuman
itu. Terus? Oh, udah itu aja. Itu daging gak enak? Daging gak enak? Udah lah. Amel lagi ngasih tahu Tika makanan yang enak yang mana, karena dia tadi udah makan duluan. Tikanya kan nyanyi, jadi dia yang ngasih apa? Ngasih petunjuk, guide. Kasih tahu Kak Tika cara ngambilnya gimana? Kasih tahu cara ngambilnya gimana? Kasih tahu. Ambil aja. Ya udah nggak apa-apa. Nggak usah. Tapi makan lagi deh. Kamu makan rendang kamu? Piring kedua Amel. Piring ketiga Mel. Itu ini aja. Udah, nasinya enggak? Enggak. Oh, ngambil doang. Ngambil. Piringnya gede banget. Piringnya kecil aja, cuma cuma. Udah enggak apa-apa itu, makan. Amel, sini dah. Aku mau tanya, terakhir kondangan kapan? Enggak tahu. Kapan tahu? Baru pernah. Pernah kondangan. Tapi kondangan terakhir kapan? Tahun lalu sih. Oh, tahun lalu berarti 2020. Iya. Oh. Nah, 2021 ya. Iya, betul. Tapi awal bukan akhir. Amel terakhir kondangan 2020, tapi enggak tahu bulan kapan tuh. Kenapa? Amel mau apa lagi? Hah? Oh, mau bakso lagi. Piring ketiga dong. Keempat, kelima. Boleh, itu ngambil, ngantri aja. Sini, ini biar taruh. Ayo dong, kamu ngantri aja. Ini biar aku. Tuh, antri basengnya. Ayo, aku temenin. Ayo, aku temenin. Udah, jadi. Enggak apa-apa. Jadi, gimana? Enggak, kenapa gitu? Jadi. Kenapa? Malu kamu. Ayo. Mau aku temenin. Ya, temenin. Aku temenin. Mau makan bakso lagi ya, Mel? Mel, kok bakso dikit banget sih, Mel? Biarin, gak apa-apa. Pedas gak tuh, Mel? Pedas gak, Mel? Mel? Enggak. Tanya gimana suara Amel kak gitu, tanya suara Amel bagus semangat ya bagus suaranya. Kamu kemana tadi dulu? Bilang dulu sini kamera bilang dulu, itu kamera dulu. Nah, sini Amel lah. Foto ya, nanti foto ya. Nanti Amel mau gak nyanyi lagi? Boleh, mau ya? Mbak Siska minta jobnya dong. Gitu. Mbak Siska minta jobnya ya. Mbak Siska minta jobnya ya. Iya.
Jadi Amel udah mulai mau beradaptasi, bersosialisasi sama teman-teman nih. Jadi doakan Bang, semoga cepat sembuh ya Kak ya. Amin. Dan teman-teman kalau misalnya mau ada yang acara wedding, acara sunatan bisa juga ya. MC juga langsung ke Siska Entertainment gitu. Langsung bisa langsung datang ya. Jabodetabek, Jabodetabek. Ya, oke, siap. Jadi nanti kalau ada panggilan ke Pasar Kemis bisa ya. Siap. Oke, alhamdulillah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini dan terima kasih juga buat Siska Entertainment ya. Siska Entertainment yang sudah mempercayai Amel untuk menyumbangkan suara emasnya ya. Gimana? Gimana tadi lagunya? Cinta, oh hati. Cinta mati. Oh, cinta mati. Siap. Amel nanti mau jadi vokalis ya? Mau enggak? Udah, yuk nanti kita main lagi. Iya, tahan dulu, ini bilang dulu terima kasih ya Bang Arifin gitu. Bang Arifin. Oke, sip. Nanti undang Amel lagi ya gitu. Iya. Bilang dulu. Nanti undang Amel. Oke, siap. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini dan doakan semoga Amel cepat pulih. Oke, saya Arif Fofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.